Meski sudah dimediasi, keluarga korban perundungan di sekolah dasar di Banyuwangi tampak masih tak terima. Keluarga menangis histeris meminta pihak sekolah bertanggung jawab atas apa yang telah dialami korban. Karena aksi perundungan ini bisa terjadi dianggap pihak keluarga karena tidak adanya pengawasan dari pihak sekolah saat jam pelajaran berlangsung. Nenek korban dan keluarga korban lainnya tampak emosi pasca proses mediasi usai dilakukan di ruang guru SDN Mojopanggung Banyuwangi pada Rabu siang. Meski ibu kandung korban telah sepakat bahwa kasus perundungan ini berakhir damai, namun beberapa anggota keluarga korban yang ikut datang ke sekolah tampak masih tidak terima dengan hasil mediasi. Sambil menangis histeris, nenek korban meminta pihak sekolah bertanggung jawab atas apa yang telah dialami oleh anaknya. Korban berinisial GL yang diketahui sebagai anak yatim ini kini mengalami trauma setelah menjadi korban perundungan. Sepulang sekolah, setelah menjadi korban perundungan, menurut sang nenek, korban seringkali memanggil-manggil nama almarhum ayahnya. Meski sudah dimediasi, pihak keluarga akan mempertimbangkan lagi apakah kasus ini akan dibawa ke ranah hukum atau tidak. Papa, saya sakit. Sampai ingat ke almarhum ya, papanya. Posisi anak ibu, anak bapak. Bagaimana rasanya? Jadi saya anak yatim loh. Jadi saya sebagai neneknya tidak terima, cuma saya sampai diinjak-injak perutnya katanya, papa, saya sakit. Sampai ingat ke almarhum papanya. Dikeroyok, sampai gitu cucu saya. Gimana-gimana saya tidak terima. Kondisinya seperti apa, Bu? Sementara itu, pihak sekolah mengaku tetap akan bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh korban. Pihak sekolah juga mengakui adanya kelalaian dari pihak guru yang meninggalkan murid-muridnya saat jam pelajaran berlangsung. Namun, tidak hadirnya guru dalam kelas dikarenakan oknum guru tersebut sedang menjalankan dinas luar menghadiri undangan dari Dinas Pendidikan Banyuwangi. Untuk peristiwa itu terjadi pas tidak ada pelajaran. Tidak ada pelajaran, cuma kan di sini hubungnya kurang. Jadi waktu itu biasanya guru olahraga yang mendampingi kalau ada kelas kosong. Setelah guru olahraga selesai mengajar olahraga, langsung masuk ke kelas kosong. Tapi anak-anak juga nggak ada melaporkan ada kegiatan apa terjadi keributan tadi. Jadi kejadiannya kemarin gitu ya? Iya. Tadi orang tuanya sudah kami undang hadirkan, sudah dimediasi dan dipimpin oleh Pak Camat langsung, juga dari Pak dari kepolisian Polsek Giri, juga Pak Lurah dan kepala apa dinas Pak Kasih Pendidikan juga hadir dan langsung wali murid orang tua korban. Tadi malam kami langsung menghubungi ke empat orang tua tersebut. Tetap harus bertanggung jawab dan lebih perketat lagi untuk anak-anak itu tetap kita jaga waktu kegiatan belajar mengajar itu. Seperti diberitakan, video aksi perundungan terhadap siswa kelas 6 sekolah dasar viral di media sosial. Aksi perundungan ini terjadi di dalam kawasan SDN Mojopanggung, Kecamatan Giri, Banyuwangi pada Selasa pagi. Tak hanya dibuli dalam rekaman video yang beredar, korban juga sempat dipukuli oleh sejumlah teman kelasnya hingga korban mual-mual dan harus mendapat pengobatan di UKS. Kini meski kondisi fisiknya berangsur membaik, namun korban masih trauma untuk datang ke sekolah. Handoko Kusumo, CTV Banyuwangi.